Selamat pagi, Indonesia. Kembali bersama kami di Hidup Sehat. Bersama saya, Dr. Ekles. Oke, pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai tanda-tanda stroke, dan ternyata stroke itu bukan cuma dialami oleh usia tua, tapi ternyata bisa mengalami atau menyerang pada usia muda. Nah, untuk menjawab hal-hal itu, kenapa stroke bisa menyerang di usia muda? Saya tidak sendiri. Saya bersama Dr. Nurul, spesialis neurologi. Halo Dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu semangat Dokter ya? Selalu semangat. <laughs> Dan selalu hidup sehat. Selalu hidup sehat. Iya. Nah, dokter, kita langsung aja ke fakta mitos ya yang berada di masyarakat tentang stroke nih. Ya. Nah, stroke katanya lebih sering menyerang laki-laki di usia muda men daripada wanita. Fakta atau mitos? Oke, okay. ini mitos ya Dokter Eklas? Oh, mitos? Iya. Oh, okay. Jadi beberapa penelitian menunjukkan ternyata Perempuan usia muda itu lebih sering terkena stroke dibandingkan laki-laki. Wow, berarti ya. para pria agak ini ya kayak saya 17 tahun masih ini ya dok. Masih, masih oke ya, ya masih, masih mengurangi sehat. resiko. <laughs> masih mengurangi resiko. Ya, namun ya. memang beberapa penelitian lagi menunjukkan penelitian yang kecil itu menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa terkena stroke juga ya, gitu. Ya, Jadi tetap harus waspada iya, ya. Iya, 60 persen memang pada usia muda perempuan itu mengalami stroke. Kenapa, Jadi dong? itu ada beberapa hal sih salah satunya faktor resikonya adalah estrogen hmm. nah hormonal nih yang pada perempuan kemudian melahirkan kemudian obat-obatan oral kontrasepsi itu juga bisa mengakibatkan stroke jika dipakai jangka panjang seperti itu. Nah, kalau usia muda ini rata-rata menyerangnya pada usia berapa, Dok? Rentan waktu usia berapa? Oke, uh, rentang waktunya pada usia 15 tahun oh. sampai dengan 45 tahun. Oh, 15 tahun sudah iya, bisa? Iya, sudah bisa. Hmm. Saya punya pasien terkecil itu 12 tahun sudah kena stroke. 12 tahun? Iya. Oke, itu penyebabnya kira-kira apa? Faktor resikonya obesitas. Oh, iya. Oh, Kit. karena obesitas tadi ya? Iya, karena oke, obesitasnya. Oke. Hmm, jadi harus diwaspadai itu tapi ya, walaupun diwaspadai. usia muda tadi 12 tahun ya, Dokter? Iya, ya? benar. Oke, Dokter. Nah, ada fakta mitos yang kedua nih, Dokter. Memiliki riwayat hipertensi dapat menyebabkan stroke di usia muda. Fakta atau mitos? Fakta, Dokter Eklas Oh, fakta. Ya, jadi ini penyebab utama dari penyebab-penyebab lainnya, dari faktor risiko lainnya. Ya. Ini adalah penyebab utama 60% pasien usia muda yang terkena hmm. terkena stroke biasanya ada hipertensinya. Oh, Ya, seperti itu. Uh, jadi jadi memang harus diwaspadai. Hipertensi ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau malah pembuluh darahnya ruptur atau pecah. Pecah, seperti jadi yang strok tadi. Ya, strok perdarahan. Nah, ya, dokter. Nah, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, mungkin hmm. pada usia muda penyebab hipertensi apa sih mungkin? Kadang-kadang uh, kan, oh, oke, okay, saya usia tua, oke okay, ada hipertensi. Nah, kalau usia muda? Oke, okay. yang pertama resiko, tetap mm -hmm. lifestyle. Lifestyle? Iya aktivitasnya yang minimal, tidak pernah olahraga, hmm. kemudian merokok, kemudian makan makanannya tidak dijaga, misalnya tinggi kolesterol, hmm. kemudian tinggi garam. Iya. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi dan lain memang memang ada juga sih keturunan, faktor genetik tapi faktor ya? ya, faktor utamanya adalah lifestyle. Oke, jadi memegang iya. peran penting adalah lifestyle. Benar. Benar, benar, benar. Nah, ada nih uh, tadi kan uh, soal lifestyle, Dokter. Iya. Nah, katanya nih pengguna obat-obatan terlarang meningkatkan resiko terkena stroke di usia muda fakta atau mitos? Ya ini fakta dokter Eklas. meskipun oh. memang kejadian itu sangat kecil mungkin kurang dari satu persen. Oke oke. Tapi bisa menyebabkan ya. Tapi bisa ya? menyebabkan stroke. Oke okay, jadi selain lifestyle pengguna ya. obat-obatan terlarang ya, itu kan benar. sangat berpengaruh ya. ya. Oke. Okay. Oke, okay. nah masih banyak dokter fakta-matos tentang uh, apa stroke Masuk kenapa muda ya? bisa menyerang anak muda dokter, tapi uh, tahan dulu dokter jawaban jawabannya okay. pemirsa ingin tahu sesaat lagi tetap dihidup sehat.